Berikutnya. Oh iya, ini kita kembali lagi ke website ya. Ke pengaturan website. Ada yang terlewat tadi, memberikan gaya ya atau style sheet di sini. Kita masukkan saja ini untuk tampilan secara umum ya, mungkin ada perubahan background di sebelah sini seperti ini. Tadris menggunakan background cover. Nah, itu nanti bisa masuk bagian style sheet. Kemudian misalnya di sini kita menggunakan logo. Logo ini untuk tampilan belakangnya dan secara keseluruhan tampilan ini. Bapak Ibu harus apa ya istilahnya kalau belajar itu mengacu pada satu jurnal-jurnal yang memang senior atau sudah bagus tampilannya, kemudian baru kita tiru. Kira-kira ukurannya berapa, headernya berapa, kemudian ukuran covernya berapa. Gitu. Baik, ini sudah saya siapkan style sheet latihan. Kita masuk kembali ke sini. Ke upload ini ya. Ke upload. Kemudian kita pilih style sheet latihan. Kita tarik saja. Oke. Sekali lagi jangan lupa disimpan. Baik, kalau sudah kita lihat perubahannya. Nah, sudah ada perubahan. Background-nya menggunakan batik. Ini batiknya Karsa ya, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu bisa memilih background-background yang lain atau yang lebih berkesan. Itu kan tadi disampaikan oleh Pak Jamil menggunakan icon yang sudah dipilih di situ, di masing-masing jurnal itu apa gitu. Kalau misalnya di rumah jurnal ini ada semacam bentuk rumah, nah ini bisa digunakan untuk bagian background itu. Misalnya di Gencaran itu lingkarannya berbentuk huruf Jawa ya, itu bisa digunakan background. Atau seperti Entita ini menggunakan logo E, Entita A, ini bisa digunakan untuk background. Atau seperti Tadris, ini menggunakan sampul atau cover, bisa digunakan di background. Caranya bagaimana? Itu harus mengedit ini style sheet dulu. Tuh. Mungkin nanti di lain kesempatan ya Pak Jamil, karena ini rumus HTML yang perlu kita pelajari lebih dalam. Ya. Sementara mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan style sheet ini untuk latihan, silahkan nanti saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Baik, sudah. Yang terakhir adalah tampilan set bar. Ini masih kosong yang sebelah kanan ini gitu. Atau mungkin kita coba tambahkan deskripsi ya supaya nampak seperti jurnal itu atau tampilan OJS. Ada deskripsi. Ngeheng. Sebentar, Bapak Ibu. Kita buat deskripsi. Kemudian kita tempelkan di bagian ini. Konten dari homepage. Jangan lupa disimpan. Supaya bagian tengah ada
Nah, ini. Untuk deskripsi jurnal. Gitu ya, Bapak Ibu.